especially when I got. Halo guys, kembali lagi di channel Ainur Ridho. Oke guys, di video kali ini saya mau membagikan tutorial cara untuk download map di Minecraft Pocket Edition. Tapi sebelum kalian download mapnya, kalian butuh aplikasi Master for Minecraft seperti ini teman-teman. Kalian butuh aplikasi seperti ini, kalian bisa download di Play Store, di Google Play, di App Store, dan apapun. Kalian bisa download aplikasi ini dulu. Dan sebelum masuk ke aplikasi ini teman-teman, kalian itu harus online teman-teman. Kalian harus menghidupkan data atau wifi kalian. Hidupkan data terlebih dahulu teman-teman. Setelah datanya hidup teman-teman, kalian pencet aplikasinya. Dan akan keluar tampilan seperti ini teman-teman. Di sini ada map, mod building, craft skin editor, dan banyak lagi yang menyangkut tentang Minecraft teman-teman. Dan kalau kalian mau download mapnya, kalian tinggal pencet mapnya. Maka akan ada seri-seri seperti adventure, survival, PvP, parkour, minigame, dan lain-lain teman-teman. Kalian bisa download map ini. Misalnya kalian mau download yang adventure teman-teman, kalian tinggal cari di bawah yang cocok untuk kalian. Misalnya kalian mau download yang ini, yang Java Redstone, kalian pencet yang mana yang mau di-download seperti ini. Terus di bawah ini di deskripsi ada versi-versi teman-teman, dan saya usahakan kalian itu kalau versi kalian itu besar ya semakin baiklah untuk download mapnya ini teman-teman. Dan kalau kalian mau download yang ini, kalian tinggal pencet download. Kalian tunggu proses mendownloadnya, teman-teman. Mungkin kalau kalian pakai wifi itu semakin cepat proses downloadnya. Oke, file yang di-download dan diinstal di Minecraft PE. File berhasil disimpan, teman-teman. Ini masih loading, ini paling ini iklan, teman-teman. Dan di aplikasi ini, teman-teman, kalian juga bisa download mod, tekstur, server, skin, dan apapun di aplikasi Master for Minecraft ini teman-teman. Di sini kalian tidak hanya bisa download mapnya, mod, kalian bisa juga download mod, building, craft, skin, editor, pack, tekstur. Kalian juga bisa download tekstur, di sini banyak sekali teksturnya, Fightful. Dan kalau kalian itu download mod, usahakan kalian punya itu aplikasi block launcher. Kalau gak punya ya gak bisa, rata-rata harus pakai aplikasi block launcher teman-teman. Dan kita cek yang sudah didownload mapnya, kalian bisa buka Minecraftnya. Tadi saya download Stone. Oh ya, kita tunggu. Oke teman-teman, kita sudah ada di game Minecraftnya. Kita play. Dan yang tadi ada di sini, ini adalah yang kita download teman-teman, Java World. Ini
Kalian tinggal play dan kalian tinggal main, teman-teman. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial ini, teman-teman. Saya harap tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam mendownload map untuk Minecraft kalian. Dan kalau kalian suka dengan video, kalian bisa like dan share agar sesama teman kalian itu saling tahu cara untuk mendownloadnya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya di bawah, teman-teman. Sayonara.